Berjumpa lagi dengan channel saya. Gimana kabar kalian nih? Buat kalian yang mau mampir ke event GIS 2024, saya sarankan jika kalian bawa mobil untuk parkirnya di area Edoton 2 ya. Karena biasanya untuk area parkiran di basement itu sudah full. Nah, ini kita sedang siap-siap mau naik free shuttle bus yang akan mengantar kita langsung di depan area hall 11. Sekarang kita sudah sampai di kawasan gerbang hall 11. Di sini nanti petugas akan mengarahkan kita untuk menuju ticket box ya. Nah, saya sekarang sudah tiba di ticket box dan akan menukar tiket online dengan gelang tiket untuk diskon di pintu masuknya ya. Ya, ini untuk tiketnya ada dua ya, ini offline di sini antriannya, dan ini untuk tiket online. Saya udah beli tiket online, antriannya di sini nih. Jadi tinggal nunjukin aja barcode-nya ke sini ya. Digunakan di depan ya Pak, ya. Supaya tidak salah. Oke, makasih. Oke, setelah tukar tiket, langsung dimasukin ke gelangnya. Ditukar ke tiket gelang ini, dan kita akan langsung masuk ke hall 11 ya, ada di sini. Nah, sekarang saya baru saja memasuki hall 11 ya. Oh ya teman-teman, nanti jika kalian mau kembali lagi ke parkiran, kalian bisa naik lagi di area parkir shuttle di tempat tadi kalian turun ya. Oke, demikian info dari saya seputar parkiran di event GIS 2024 ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.